Syarifah Rahman. Iya, dan saya Anisha Lini. Selama satu jam ke depan kami berdua akan menemani Anda dan kami akan menyajikan rangkuman informasi ekonomi dan bisnis sepanjang hari. Dan berikut berita utama pilihan redaksi kami. Juara emiten sektor keuangan melaju paling tinggi sepanjang perdagangan hari ini. Mata uang Garuda kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat dan tinggalkan level 14.400 per dolar. Sah, pemerintah Indonesia memutuskan tidak memberangkatkan jemaah haji 2020 seiring pandemi COVID-19 yang tidak kunjung berakhir. Setelah sempat buron lebih dari 100 hari, mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi akhirnya ditangkap KPK. Ya, bursa saham di kawasan Asia pada perdagangan awal bulan Juni kompak menghijau. Dibukanya perekonomian banyak negara menjadi pendukung penguatan. Nah, Goldman Sachs Group mengatakan bahwa pasar tenaga kerja Amerika menunjukkan